Lisa, Mama keluar dulu ya. Kamu jangan keluar dari ruangan ini ya. Nanti kalau ada pembeli bunga, kamu bisa kan layaninnya? Jangan sampai salah ya, Lisa. Iya, Mama. Mama tenang aja sih. Ini Lisa udah bisa kok jualan sendiri, Mama. Lisa sudah hafal semua bunga-bunganya. Tuh, sambil cium-cium, Lisa udah bisa tahu ini bunga-bunga apa, Mama. Lisa, Mama berharap ada pendonor mata buat kamu, Lisa. Biar kamu bisa melihat lagi, Lisa. Mama mau ke rumah sakit untuk menanyakan hal ini, Lisa. Ini bunga melati. Nah, kalau yang ini nih bunga matahari. Wah, dengan mencium wanginya saja, aku sudah hafal semua jenis-jenis bunga di sini. Nah, kalau yang ini, oh, yang ini anggrek biru. Ya ampun, hebat kan aku? Nah, kalau yang ini mah jangan ditanya lagi. Udah pasti tahu, ini mah bunga Edelweiss, bunga favorit aku. Aduh, untung ketemu tempat jualan bunganya. Udah ngiter-ngiter gak ketemu yang jualan bunga. Mama aku tuh hari ini ulang tahun. Aku harus kasih bunga yang dia suka. Aduh, permisi, saya mau beli bunga. Oh, mau beli bunga ya? Bunga apa ya? Silahkan dilihat-lihat dulu saja. Bunga yang kami jual semuanya itu baru-baru kok. Masih fresh semua. Oh ya mbak, bunga yang cocok untuk hadiah ulang tahun itu apa ya? Soalnya mama saya hari ini ulang tahun. Oh, untuk hadiah ulang tahun ya? Bentar ya, aku pilihin yang bagus. Yang mana ya? Nah, yang ini nih. Bunga anggrek biru saja ya. Pasti mama kamu suka banget deh sama bunga ini. Wanginya sangat enak sekali. Sepertinya wanita ini tidak bisa melihat. Dia mencari bunga dengan indera penciumannya. Aduh, kasihan sekali. Padahal wajahnya cantik, tapi masih jualan seperti ini. Wanita ini benar-benar luar biasa. Kakak masih di sini kan? Gimana bunga pilihan aku? Suka apa enggak, Kak? Ngomong dong, Kak. Oh, iya. Jadi kok, ya udah, aku mau bunga anggrek birunya ya. Terima kasih ya udah pilihin aku, Mbak. Aduh, jangan panggil aku Mbak dong. Panggil saja aku Lisa. Oke, Kakak. Jadi totalnya 100.000 ya, Kak. Kalau bisa uang pas saja ya. Oh, ya udah. Terima kasih ya, Lisa, udah dipilihin bunganya. Oh iya, jangan panggil aku Kakak. Panggil saja aku Tio, ya. Terima kasih ya, Tio. Terima kasih sudah membeli bunga di toko aku. Terima kasih banyak ya. Aduh, kenapa sih kok jantung aku jadi berdebar-debar kayak begini? Ih, kenapa sih? Gak pernah loh aku kayak begini. Sepertinya ada yang beli bunga tuh. Si Lisa salah nggak ya itu jualannya?
Bunga itu mahal, harganya 100.000. Hei Lisa, cowok yang tadi kasih uangnya berapa Lisa? Coba mama lihat. Ini aku pegang uangnya mama, harganya 100.000 kan? Bener kok, orang itu gak mungkin bohongin aku mama. Apa? Kak, kamu yang bener aja Lisa. Aduh, itu yang di tangan kamu uangnya 1 juta Lisa. Banyak amat Lisa, ya ampun. Lisa, kamu bilang ke orangnya emang berapa duit Lisa? Itu kan harganya 100.000. Kenapa dia kasihnya banyak sekali uangnya Lisa? Demi Tuhan mama, Lisa tuh bilangnya 100.000. Dan Lisa juga bilangnya tolong bayar pakai uang pas ya. Begitu mama. Kenapa ya, kok aku jadi kepikiran terus sama wanita yang bernama Lisa itu? Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi aku bisa ngerasain Lisa adalah wanita yang sangat baik. Dia ramah dan aku suka sekali dengan senyumannya. Hai Tio, sudah malam ini. Kenapa kamu masih belum tidur, Tio? Ini tuh udah jam berapa? Udah jam 12 malam, tahu nggak, Tio? Ya ampun. Mama, Tio nggak bisa tidur, Mama. Nggak tahu kenapa. Tadi bunga yang Tio kasih bagus nggak, Mama? Bagus kan? Wah, bunga yang kamu kasih bagus banget Tio, mama suka sekali. Tapi ngomong-ngomong, kapan kamu nikah Tio? Kamu mau mama jodohin apa enggak? Enggak. Tio bisa cari calon istri sendiri mama. Ya, enggak usah dijodoh-jodohin ya mama. Ya udah kalau gak mau dijodohin, makanya cari istri secepatnya Tio. Aduh, udah tahu bapak kamu udah meninggal, mama tuh sepi, tau gak? Walaupun aku tidak dapat melihat, tapi aku hidup dengan bahagia. Aku bisa merasakan kasih sayang yang luar biasa dari mama. Cuman mama yang bisa buat hidupku lebih berarti. Aku mau beli bunga lagi ah. Dia pasti gak tahu kalau aku yang kemarin baru beli bunganya. Aduh, suaranya aku bedain aja kali ya, biar si Lisa gak tahu kalau itu aku. Ya elah, itu kan orang yang kemarin beli bunga. Ngapain dia jalan pelan-pelan kayak begitu? Sangat mencurigakan sekali. Apa jangan-jangan dia mau godain anak aku kali ya? Waduh, bahaya nih cowok kayaknya. Nah, itu dia si Lisa lagi jualan bunga. Pelan-pelan jalannya, biar dia gak tahu kalau itu aku. Waduh, cakep si Lisa. Halo, permisi, saya mau beli bunga. Bunga yang paling bagus apa ya? Oh, mau beli bunga ya? Bunganya untuk apa ya? Untuk ulang tahun atau untuk kasih surprise buat pacar ya? Oh, bunganya saya buat pajang di rumah. Tolong pilihin yang bagus ya. Pilihin yang paling wangi bunganya ya. Kok kayaknya parfumnya saya pernah cium ya? Iya nih, bener nih. Ini kayaknya yang kemarin dateng ya. Waduh, aku lupa kalau dia penciumannya kuat. Wah,
dong sama dia kalau aku yang kemarin beli bunga. Aduh, iya loh, wangi parfumnya sama persis sama orang yang kemarin datang ke sini. Aku suka banget sama wangi parfumnya. Aduh, kalau parfum mah banyak yang jual di mana-mana. Siapa tahu cuma kebetulan aja wanginya sama, Lisa. Apa? Kenapa dia tahu nama aku Lisa? Apa jangan-jangan dia benar orang yang kemarin beli bunga ya? Halo Lisa. Halo Lisa sayang. Iya, ini aku lagi beliin bunga buat kamu Lisa. Oh, yang bagus ya? Oh iya, oke. Oh, Lisa nama pacarnya. Aduh, nama pacarnya sama nama aku. Kok bisa sama begitu ya? Oh, Mbak, bunga yang mana yang bagus ya? Saya mau beliin bunga buat pacar saya. Pacar saya namanya Lisa, Mbak. Loh, bukannya tadi bilangnya bunganya buat pajangan di rumah ya? Oh, sekarang bilangnya buat kasih ke pacarnya. Yang mana sih yang benar? Aduh, salah lagi. Aku kenapa jadi serba salah ya? Aku jadi grogi banget. Ya ampun, malu banget aku, malu. Kakak, kok diem aja sih? Jadi nggak beli bunganya, kakak? Kakak mau pilih sendiri aja bunganya atau aku yang pilihin aja kakak? Aduh, udah ah, aku pergi aja. Hampir aja aku ketahuan kalau aku Tio. Kalau ketahuan aku tuh malu banget. Mau taruh di mana muka aku? Kalau aku pikir-pikir, itu cowok kayaknya nggak jahat deh. Tapi kenapa sih tingkah lakunya tuh aneh banget ya? Kakak, halo kakak. Aduh, jadi beli bunganya apa enggak kakak? Jawab aku dong kakak. Kakak, udah pergi itu kakaknya. Gak jelas banget, kayaknya itu orang cuma isengin kamu doang deh Lisa. Iya mama, ngomongannya aja kayaknya aneh banget tahu. Ditanya apa, jawabannya apa. Ada ya orang iseng kayak begitu? Apa? Yang bener aja Lisa. Ini uang 1 juta dari mana lagi Lisa? Kamu tadi jual bunga apa aja? Kok kamu gak telpon mama kalau banyak yang beli Lisa? Aduh mama, Lisa tuh belum jual bunga apa-apa hari ini mama. Lisa gak tahu uang dari mana itu. Mama kan tahu Lisa gak bisa melihat mama. Apa jangan-jangan ini uang dari cowok yang tadi datang itu ya? Tapi untuk apa cowok itu ngasih duit terus ke Lisa, ha? Aduh, aku tuh malu. Kenapa si Lisa itu pintar sekali sih? Ih, kalau sampai ketahuan, aku tuh malu banget. Mau taruh di mana muka aku? Aduh. Kak Tio, mama suruh makan tuh. Dipanggil-panggil bukannya nyaut. Kak Tio lagi ngapain sih di kamar? Udah kayak cewek aja tahu nggak di kamar terus. Oh iya ya, aku ada ide. Aku ajak si Sally aja besok ke toko bunga. Pasti si Lisa nggak bakal curiga sama aku. Terus aku parfumnya juga beda. Wah, pasti dia nggak bakal kenal sama aku dah. Kak Tio kayaknya udah stres deh. Masa ngomong-ngomong sendiri? Kasih tahu mama ah.
Sally, tunggu bentar Sally, jangan keluar dulu. Kak Tio mau ngomong sebentar sama kamu Sally. Besok ikut Kak Tio ke toko bunga yuk, mau enggak? Entar pulangnya Kak Tio beliin lollipop, mau enggak? Dari dulu Kak Tio kalau pergi enggak pernah ngajak aku. Kenapa kali ini Kak Tio baik banget? Mencurigakan. Sally, pokoknya entar kamu bilangnya tuh anaknya Kak Tio, ngerti enggak? Jadi kamu panggil Kak Tio apa? Papa, ngerti kan kamu Sally? Yang bener aja Kak Tio, masa Sally manggil Kak Tio papa sih? Papa kita mah udah meninggal Kak Tio, udah meninggal. Aduh Sally, ini tuh cuma pura-pura aja, acting. Kamu tahu gak acting? Cuma hari ini aja Sally, tolongin Kak Tio. Iya. Kirain mah bener Kak Tio baik mau ajak jalan-jalan. Ini mah malah minta tolong Sally. Sally disuruh acting manggil-manggil papa. Sudah jam 12 siang. Aku yakin cowok yang kemarin itu pasti akan datang lagi ke toko bunga aku. Sampai sekarang aku masih gak ngerti kenapa cowok itu sampai datang 2 kali ke toko bunga aku. Tuh kan, bener cowok itu datang lagi ke sini. Tapi dia hari ini bawa anak kecil. Sangat mencurigakan sekali. Wah, itu dia si Lisa. Dia jualan hari ini. Mbak, permisi mbak. Saya mau cari bunga buat anak saya. Anak saya hari ini ulang tahun mbak. Oh, mau beli bunga buat ulang tahun anaknya ya? Sebentar, saya pilihin yang bagus ya bunganya. Anaknya umur berapa ya kak? Dih, siapa yang ulang tahun? Kok Sally gak dikasih tahu kalau ada yang ulang tahun? Jam berapa? Di mana ulang tahunnya? Aduh, Sally kan tadi udah dibilangin sama Kak Tio, Sally. Gak ada yang ulang tahun. Ini cuma pura-pura, Sally. Tahu gak? Cuma pura-pura. Kamu jawab aja, iya, oh iya. Jangan ngomong-ngomong apa-apa, Sally. Permisi, Kak. Bunga yang ini gimana, Kak? Ini bunganya wangi banget. Anak-anak pasti suka sama wangi bunga ini, Kak. Apa aku bilang? Cowok ini tuh nggak bener. Dia suruh anak kecil pura-pura jadi anaknya. Pasti dia ada maksud yang tersembunyi. Ingat ya, Sally. Pokoknya kamu jangan tanya-tanya apa lagi. Ikutin aja Kak Tio ya. Permisi mbak, gimana? Bunganya udah disiapin apa belum? Saya mau bayar nih. Adek ulang tahunnya yang keberapa ya? Biar nanti aku kasih gambar tempel angka buat adek di bunganya. Papa, itu mbaknya nanya umur aku berapa, papa? Ini aku jawabnya umur bohongan, apa umur aku yang beneran, papa? Apa? Umur beneran atau umur bohongan? Maksudnya apa ya? Kok Ade tanya papanya kayak begitu sih? Aduh, Sally. Kamu susah bener diajak kerjasamanya, Sally. Nanti si Lisanya jadi curiga sama aku, Sally. Ampun dah, ampun. Loh, papa kenapa? Kok loncat-loncat kayak begitu? Ini Sally ikut loncat juga apa enggak, papa? Hei, sudah 3 kali kamu ke toko ini. Itu anak kecil juga bukan anak kamu kan? Sebenarnya maksudnya
sini-sini terus, hah? Aduh, gawat deh. Siapa ya dia ya? Apa? Sudah datang 3 kali. Maksud Mama ini cowok yang kemarin datang ke sini ya? Orangnya sama ya, Ma? Waduh, Kakak udah ke sini 3 kali ya? Emangnya Kakak mau ngapain ke sini terus? Beli bunga terus buat apaan sih? Aduh, aduh, aduh. Gawat nih, kenapa bisa kacau kayak begini? Ngaku apa enggak ya? Jangan-jangan kamu Tio ya? Ngaku, bener kan kamu Tio? Ayo ngaku.